bukti Allah hidup. Apa bukti Allah hidup? Saya ingin jelaskan sini. Kita dah belajar kemarin pasal syirik. Kita dah belajar nak kenal anak-anak. Ada tak? Ya. Jadi tak tanya. Kalau tak ada, saya tak tanya. Kita dah belajar apa itu syirik. Kita dah kenal apa itu anak. Lain dari Allah adalah anak. Dia berdiri fisik. Dan kita dah faham wajibat belajar tauhid pada tiap-tiap peringkat. Ada tak? Dan kita sudah kenal juga siapa yang nama Allah. Ada tak? Ada tak? Kita dah faham semua. Jadi sekarang kita nak masuk dalil ni. Ini pula apa tau pelajaran kita. Jadi kita dalam La ilaha illallahu tu yang kita kenal sifat ilaha tu, sifat kehormatan yang hanya ada pada Allah yang kita buat. Dalam malam ni punya pelajaran pula, bila kita datang asyhadu aku naik saksi. Kita dah dengar orang naik saksi, mesti ada bukti. Apa bukti? Dalil. Dalil, bukti, tanda. Awak kata Allah tu hidung. Asyhadu Allah ilallah. Aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan. Maksudnya tak ada yang hidup dengan sebenar-benarnya. Kita sudah tulis banyak puluh makna ilahah yang ada pada nama Allah. Tertolak dalam kalimah tauhid. Dalam syahadat tauhid pula, aku naik saksi bahawa tak ada yang hidup yang sebenar-benarnya. Dan yang lain hidup. Oh, ini hidup yang hidup yang menunggu, hidup yang akan disunat. Tak ada aku naik saksi, tak ada yang hidup yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Itulah maksud asyhadu an la ilaha illallah. Bahawa hidup yang sebenar-benarnya hanya sahaja Allah. Yang lain hidup tapi bukan sebenar. Kenapa? Lain dari Allah ini sekolah kita nak kenal lagi alam secara detail. Lain dari Allah dipanggil hidup. Tapi hidup mesti bergantung pada sesuatu. Hidup mesti mengharapkan sesuatu. Hidup mesti ada hidup mesti ada perantaraan sesuatu. Selain dari Allah. Hanya se-Allah saja hidup. Hanya se-Allah saja hidup. Hidup yang sebenar-benar. Hidup tidak dari sesuatu. Hidup tidak mengharapkan sesuatu. Hidup tidak bergantung kepada sesuatu. Hidup yang sebenar-benarnya yang tak dapat dihidupkan. Di dalam hati kita, entitas kita yang nama Allah itu hidup tidak bergantung pada sesuatu. Hidup tidak mengharapkan sesuatu. Hidup tidak ada perantaraan. Hidup yang sebenar-benar. Ini tak ada upaya. Tak ada upaya. Itu saja kita boleh faham. Okay. Kita hidup bergantung pada nyawa, bergantung pada pernafasan, bergantung pada jantung, bergantung pada organ-organ yang ada. Kita tak boleh. Macam orang pergi kan, nombori keluar, kita nombori keluar. Kita mati pun, kita tidur pun, itu dari kita satu binatang. Tidur tu, bila kita bangun, kita mati tu. Tak ada. Sebab kita kata, alhamdulillah, tadi, ayana, ba'dama, bagi Allah telah menunjukkan tapi sesudah mati dan tidak mati. Tak ada.
belum kalau ini terjadi, belum itu hanya diberi peringatan, beri syarat, beri tanda, waktu itu boleh bangun, tapi waktu itu keluar ke waktu kerja. Jam tu berjalan tak ada, kita rasa macam tak rasa tidur macam itu lah. Kalau kita berjaga, kita rasa lah lama. Kalau tidur, tak rasa lah. Tak sadar. Apa terjadi pun tak sadar. Keadaan kita macam ni, kita tak sadar. Contohnya, kita ambil tiga bakul mungkin. Kalau Allah tumpukkan ni, Allah tumpukkan ni. Kata sesuatu yang Allah janji. Yang Allah takdirkan. Dan satu yang Allah janji, yang Allah takdirkan ni, nanti dia punya kunci, ada dia punya isyarat lah, ada dia punya bukti-bukti. Katakan kita dah mati, belum kita mati, itu dari kita untuk beri peringatan bagi orang yang nak ambil bayar. Siapa yang nak peringatan? Mungkuk je, dia mungkuk je, tapi tak terjatuh.
sampai di televisi dalam eksistensi kita, kepercayaan kita tentang Allah tu baik. Sekarang dalil, bukti sifat ayat Allah Ta'ala adalah dalil sifat ayat Allah Ta'ala itu, iaitu kiranya tiada ia bersifat dengan ayat dan saya bersifat ia dengan lawan yang mati. Yang demikian mustahil kerana menafikan Tuhan bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, basar, tamak dan kalam. Sebab tiada diterima sama sekali oleh akal. Adanya sifat-sifat tersebut itu dengan tiada hidup. Yang demikian wajiblah Allah itu bersifat dengan hayat. Dan yang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 56, maksudnya taklah kamu berserah kepada Allah yang hidup dan yang tiada mati. Bertawakal ala hayy alladhi la yamut. Ayat 6:58 saya kata. Ayat 58 surah Al-Furqan. Surah itu berbunyi watawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Serahkan dirimu kepada yang hidup yang tidak mati. Kamu nak serah, serah kepada yang hidup yang tidak mati. Jadi buktinya dikira dalil akli ijmali namanya, dalil akli tafsiri, dalil hidup. Jadi tadi dalil Al-Quran, berseranglah dirimu kepada yang hidup yang tidak mati. Allah tahu. Dalil akli padakal ringkas ijmali. Apa bukti yang lanjut? Apa bukti yang lain itu? Alam yang mana alam boleh buktikan Allah hidup? Mesti yang mentadbirkan alam hidup. Takkan yang mentadbirkan nanti. Sedangkan hidup, hidupan ni setiap detik hidup ada tak? Setiap detik makhluk yang hidup datang. Setiap detik ada baru yang makhluk yang hidup. Okay. Yang mengatur dan menjadikan akan mati. Bukan yang mengatur. Bisa tak sendiri. Jadi, cara Quran nakli, kata dalil dari Quran, dalil nakli. Dalil akli secara berinci alam yang ada ni. Sekarang kita nak mulai ni dalil saksi. Cara saksi pun bukti Allah hidup. Alam yang ada ni telah dilakukan yang atur alam. Sebab tadi ia bukti datang yang hidup. Kedua, alam ni sentiasa berubah, bergerak. Alam ni tak ada bukti, tak ada cukup, tak ada sebab. Macam-macam ke? Kalau waktu berita lagi macam-macam berita. Dan saya rasa macam-macam market kita mati berjalan alam, mati bubuk-bubuk. Macam dia mati. Tiap-tiap dia ada mati. Jadi ada yang atur ni mati tidak hidup. Saya kemudian kita tadi pula menerangkan apa bukti Allah tu hidup. Kalau Allah tak hidup, Allah mati. Kalau Allah mati, macam mana ada sifat kudrat, iraja, ilmu, sama, basaran? Buktinya Allah ni hidup, kekuasaan Allah sifat Allah. Setiap makhluk ada rezeki.
setiap makhluk ada. Walaupun rezekinya boleh, kadang-kadang kita rasa pelirik. Kadang-kadang makhluk ni boleh makan makhluk yang datang laju, dan dia datang tak kuat. Makhluk yang tak pandai terbang, tapi makanan dia semua benda-benda yang terbang. Jadi, tengok nanti lah. Bulu-bulu saya pun rasa macam pas ada bulu-bulu akan ni tak tumbuh macam sekarang. Rasa nampak sama laba-laba. Nampak semangat pula tu. Nyari kita kembali besok lusa. Aduh, nanti malah aku. Nampak ni. Atau itu aku nak pindah api untuk bersama Allah. Allah mencari laba-laba buat dalam Quran. Ada surah laba-laba. Ada surah lebah. Dalam kabut, laba-laba. Orang yang kata Allah dalam surah kabut, orang yang bergantung kepada selain dari Allah, seperti dia bergantung kepada sarang laba-laba. Repung itu. Itu surah itu namanya laba-laba. Patutnya kita pun fikir ya, tapi dia boleh buat tadi. Kemudian ni, dia punya pusat tu yang tak jadi rasul 40.
qama ala qadamaihi fi salat wa masya bi khams wa qawiyat bi tis'in min ash-shuhur fi qasri al-qaytuwa. Sejak awal tadi Nabi ini hidup ni 3 bulan di dia tak 5 bulan dah berjalan 9 bulan dah cukup Nabi ambil proses kuat tak boleh berlari dah boleh berjabat berpaksa ya Allah kuasa nak beri Nabi macam itu punya hebat tempat kejadian Nabi Nabi diberi wali umur punya Allah Ta'ala.
Ya
cukup mana? Aku ni penyakit-penyakit ni yang macam ni tak lah. Boleh tak aku pertahankan untuk buat ini? Kaki-kaki boleh tak naik kamu? Saya nak cakap seperti itu. Tapi saya cakap untuk minta kaki dan itu. Tapi kita pergi laut ni, terlihat. Air laut tu, bagus sekali. Tapi aku boleh hantarkan berapa Thank you.
sampai pada dengan 10. 6 dengan 13. Allah.